sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal lanjutin lagi GTA 5 zombie-nya ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal mewujudkan dari komentar-komentar kalian semua. Dan kemarin itu komentar yang terpilih adalah dari Ibror Yusron ya kawan. Jadi dia itu mengomentari di video gua kemarin itu yang tentang GTA 5 juga. Katanya, "Bang, buat base di rumah sakit biar kalau mati responnya di base lagi." Betul sekali, itu sangat bermanfaat ya komentarnya ya kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang komentar seperti itu lagi, bakal gua kasih love-love dan bakal gua like ya. Mantap sekali. Dan kalau kalian komentar lagi di video ini, jangan lupa berkomentar untuk membuat saran di video selanjutnya ya kawan-kawan semuanya. Oke, jadi langsung saja kita bakal ke sana. Kita bakal buat base lagi di sebelah sana ya kawan. Jadi kita bakal mengambil mobil dulu, terus kita bakal berangkat ke sana ya. Atau gue lupa dah di mana letaknya ya kawan-kawan. Di mana letak itunya rumah sakitnya ya. Jadi kita langsung saja hunting aja dulu ya. Kita bakal hunting persediaan saja dulu biar kita bisa bikin tanah-tanahan dah. Jadi itu waduh, ini rapat banget nih. Bisa gak nih? Oke, kita bakal geser dulu kayak gini ya. Kita bakal hunting yang namanya ya. Oke, ini mana nih pintunya? Ya, kebuka dong. Ya, kebuka dong. Ini gara-gara si Toke ini loh. Si Toke ini kagak pindah-pindah dari sini. Nah, kita tutup dulu dah ya. Oke, sebelah sana lagi kita coba cek. Oke, sebelah sini ketutup aja, aman ya kawan. Jadi kita bakal hunting zombie dulu di sebelah sini nih. Oke, biar persediaan kita banyak ya. Oke, terus kita kumpulin mereka aja dulu di sini. Nanti kita tembak-tembakin ini. Kita tembak-tembakin. Oke. Oke, penembakan dimulai. Mabuk. Kayak orang mabuk ya. Oke, sip. Nah. Sulit ditembak. Wait. Oke, ternyata terpancing ya mamang ini. Gua loh yang ditembakin. Loh. Oi. Kita teman, Bos. Kagak ya. Dia kagak nembakin gua kan? Oke, dia kagak nembakin gua. Oke, tembakin mamang. Oke, mati pun gua nggak peduli dah dia. Dia sendiri yang mau bantu ya kan? Jadi dia rela berkorban ya untuk membuat base baru ya kawan. Jadi kita biar mati itu nge-spawnnya di base lagi gitu loh. Jadi gua nggak menghilangkan base yang sudah ada ini. Base-nya gua biarin aja ya kan. Jadi bila nge-spawn bisa gua bawa lagi gitu loh. Para survivor yang udah yang nge-spawn di sana gitu ya kawan. Oke, jadi kita bakal tabrakin dulu nih mereka nih, si kampret ini ya. Para zombie lukunut ya. Oke, ini depan belakang ini anjir. Mundur dulu dah. Ini gua turun ditembakin kagak? Gua turun tembakin. Oh, kagak. Sip. Oke, kita tembakin terus ini. Iya, ngelootingnya kita nanti aja ya, kawan. Oke, ini kita amanin teman kita dulu nih. Tembak kepalanya, boy. Boy, tembak kepalanya. Kalau tembak kepala kagak selesai-selesai loh. Oh, nice. Dia memang hebat ya. Karena pasukan militer ya gitu kan. Pasukan militer itu jangan diragukan lagi dia. Oke, oh, mantap. Oke, dia sembunyi sini ya. Nih, kita coba lihat dulu dah. Dia nembak gua kagak? Oh, kagak. Sip. Mau bantu lagi tuh yang satunya. Oke, kita bakal ambil-ambilin dulu resource-resource-nya tuh. Kita bisa ambil ada 3, ada 1 gitu kan. Ada yang ada yang miskin zombinya. Oke, kita bakal looting-looting lagi. Kita bakal ambil semuanya. Ini zombinya udah lumayan dekat nih ya. Hati-hati nih. Kita nih teman kita nih nembak karena kita bisa tuh. Bisa tuh. Bisa kejadian tuh kayak gitu. Soalnya lurus sama kita gitu. Loh, apaan? Sabar, boy. Tuh, sembunyi-sembunyi tuh. Lo ngapain sembunyi? Gua ketembak nih. Santai lah. Aduh, oke, kita bakal looting-looting dulu nih ya, kawan. Oke, udah selesai ya. Berarti kita tinggal suruh follow mereka nih aja dah. Kita suruh follow dah.
Oke, kita suruh mereka follow ya, biar dia membantu kita untuk ya yang satunya pakai kacamata lagi dong. Boy, Bapak buat apa pakai kacamata, Boy? Oke, jadi kita langsung saja masuk ya. Kita masuk ke mobil ambulans ini biar mereka membantu dah. Di sini udah kering ya, zombinya udah kering. Kita balik ke sana lagi tuh. Di sana tadi banyak ya, kawan. Oke, yang satunya naik di belakang nih. Oke, naik, Pak. Oke, nice. So, dia udah naik. Kita langsung saja cari lagi peradaban zombie CGBGB. Oke, di sebelah sini adakah? Boy, zombie, di mana kau berada? Aduh, cuma 3 di sini, Boy. Aduh, panggil dulu tuh 1 RT tuh, panggil 1 RT. 1 RT panggil zombinya buat nih gua mau bikin base baru gitu kan. Biar ini nge-spawn-nya enak gitu kan. Setidaknya di sana itu jadi base gua. Oke, jadi mana nih tadi? Di sini-sini tadi kalau nggak salah banyak deh ya, kawan. Oke, kita ke tengah kota sini deh ya. Ke tengah kota itu enak gitu loh, luas gitu. Jadi kita mau lari kemana, jarak tembaknya enak. Oke, di sini ada kagak? Oke, ini dia. Kita kumpulin dulu dah. Oke, kawan, semuanya kita udah ngumpulin ya. Zombie 1 RT ini ya, 1 RT yang kurang kerjaan semuanya ini ya. Oke. Dan ini RT 1 kita kumpulin nih sama RT 2. Ini RT 2 ini sibuk nih akan makanin siapa juga. Lah, ini ribut dah, woi. Woi, ribut lah, woi. Woi, 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 woi. Ini ricu nih. Ini ketua kecamatannya nih. Oke, kita temuin nih. Oke, ini jadi satu lurah nih mereka semua ya. Oke, kita kumpulin. Oke, kita tembak dari turun nanti ya. Oke, kita turun dari sini nih. Oke, kita turun, turun, Pak. Oke, kita tembakin semuanya. Nah, enak ini kan nembakinnya. Nah, enak ini nembakin semuanya nih. Rata gitu kan. Oke, kita tembakin semuanya. Nah, enak kan ya, kawan. Oke. Kita tembak, tinggal tembaki. Aduh, ini kenapa teman gua kok bengong ya? Ini teman gua kok bengong. Aduh, oke, kita tembakin dulu. Oke, lu kok bengong, Bapak, woi. Lu kok bengong? Ayolah, ini tembakin. Ini tembakin juga, Pak. Aduh. Tembakin juga gitu loh. Mana nih? Lah malah ngilang. Oh, di sini sembunyi dia ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, nih Pak, Pak, bantuin lah, Pak, bantuin. Aduh. Nggak bantuin dia dah. Oke, okay, mana lagi nih? Udah selesai gitu. Aduh, udah selesai dia baru mau bantu ya, kawan. Aduh, kita looting-looting dulu dah ya. Kita ambil persediaan mereka. Tadi gua udah bikin lootingan-lootingan yang tadi masih belum cukup kayaknya dah. Soalnya pagar masih terbentuk sekitar 4. Terus sen buat ada pokoknya yang kotak pasir itu ya, kawan. Jadi itu udah ada tadi sekitar 4 juga. Jadi 8 kayaknya masih belum cukup deh ya. Jadi kita bakal habis ini looting lagi satu kali lagi, kita bakal membantai 1 RT lagi zombie ya. Karena ini belum cukup kayaknya ya. Jadi daripada kita bolak-balik ya kan, jadi kita langsung saja menyingkirkan mereka-mereka ini ya. Oke, kita mana. Ya jadi zombie dong satu udah. Ya jadi zombie keduanya. Habis dah. Habis dah. Ada zombie nggak ditembakin. Ya udah, ya nggak bisa di-looting lagi kan, gembel. Ya gembel, semuanya kagak bisa di-looting. Aduh. Ya elah, pasukan elit gua dong. Gimana ini, aduh. Oke, kita coba masuk mobil dulu, kita bikin dulu. Nah, ini sign block-nya ada berapa nih? Ada 4 kan? Oke, dan wall-nya kita kagak bisa bikin lagi, wall-nya 4. Sign block-nya ini cuma 4 ya. Oke, langsung saja kita pergi ke rumah sakitnya ya. Oke, tunggu dulu. Di sini masih ada nih 1 RT nih. Zombie-nya. Oke, kita kumpulin dulu mereka ya. Kita kumpulin dulu mereka. Oke, kira-kira udah bersih kayak gini ya. Oke, langsung saja nih lagi nih. Oke. Jadi kita langsung saja looting-looting gitu kan, happy looting. Dan ini udah banyak nih. Gua tabrak-tabrakin aja nih tadi pakai mobil. Aduh, males gua nembak-nembak gitu ya kan. Oke, kita bakal looting-looting lagi. Lah, ada lagi, woi. Please lah, ya kan. Buang-buangin peluru aja nih orang. Oke, kita bakal ambil resource-nya semua ya.
Waduh, udah deket malam ini ya kawan. Waduh, bahaya nih. Kalau sampai malam nih bahaya nih. Oke, kita berarti harus balik dulu ke rumah, terus kita bakal langsung ke rumah sakitnya ya. Cara tercepat ke rumah sakitnya sih gue harus mati dulu sih. Tapi beresiko untuk survivor gue sih. Survivor gue otomatis bakal ikut juga ke rumah sakitnya ya kawan. Jadi kita bakal langsung pasang pagarnya gitu kan. Langsung kita bikin di sana ya. Oke, jadi langsung bawa, cari mobil. Kita suruh survivornya diam dulu di base yang baru kita bikin. Base-nya kecil-kecil aja ya kan. Tapi setidaknya kita bisa bertahan dulu di sana ya. Bisa menahan para survivor dulu di sana biar kagak diserang para zombie ya kan. Nah, gitulah ya. Oke, jadi kita langsung saja. Oke, udah selesai semuanya, kita looting. Jadi langsung saja kita ke inventory lagi, kita bikin nih. Semoga wallnya, oh wallnya bisa bikin lagi nih 6. Oke, tambah 2. Dan sign blocknya udah kagak bisa dibikin lagi. Gate, apakah gate bisa? Oh, gate bisa ya. Gate ini lumayan gede loh. Oh, cuma satu bisa dibikin. Kita bisa bikin pintunya satu lagi ya kawan. Oke, gimana lagi nih? Oke, udah semuanya bandage bisa nih. Oke, bandage, water clean. Oke, cooked. Oke, kagak bisa dibikin kecuali di dekat api. Molotov nih bisa nih bikin. Oke, molotov bisa 10 tadi. Apalagi nih ya kawan? Oke, udah semuanya kecuali makanan dan minuman, kita harus ke rumah itu bikinnya ya. Oke, kita bakal balik dulu. Oh, lumayan jauh kita ternyata ya. Oke, kita bakal balik dulu. Oke, kita udah sampai di base utama kita ya kawan. Oke, langsung saja kita tidur dulu. Dan kita ini malam. Aduh, oke, inventory kita kehausan nih. Kita bakal minum dulu kan. Oke, kita bakal minum. Oke, sip. Minum. Dua kali deh minumnya ya. Oke, dan makan satu kali. Oke, sip dah. Nah, itu lumayan full dah ya. Oke, kita tidur lagi. Ini harusnya siang kita bangunnya ya. Oke, siang dan masih hujan ternyata. Oke, jadi kita bakal kesana. Kita bakal cari zombie buat ngebunuh kita dulu ya. Oke, zombie, please bunuh gua ya kan. Biar kita bisa langsung ke rumah sakit dengan cepat ini. Mana zombie? Mana zombie? Ini bom kagak ada juga ya. Oke, ini kita ngebom diri aja lah. Oke, kita ngebom diri. Iya. Oke, jadi kita tembak bomnya di bawah kita sendiri. 1, 2, 3, selamat tinggal dunia. Oh, tidak. Langsung koit. Oke, kita siap-siap dia. Kita siap-siap membangun ini. Oke. Oke, kita siap membangun. Oke. Semoga cukup ini barang-barangnya sih. Kalau nggak cukup, waduh, parah sih. Kalau nggak cukup, parah sih. Malam lagi. Bagus sekali. Malam. Malam pun tiba. Aduh. Aduh. Please, jangan. Aduh, malam lagi. Bagus sekali ini ya, kawan. Bagus sekali. Malam gitu kan. Aduh, aduh, zombie pun menggila lagi. Aduh. Aduh, zombie pun menggila. Aduh, suaranya makin dekat. Aduh. Aduh, zombinya makin mendekat. Please lah. Bukannya, oh my god. Mana sih? Wah, anjir, sebelah sini banyak nih. Wah, fatal nih. Wah fatal sih. Harus naik sini sih. Harus naik sini nih. Biar zombinya kagak bisa naik. Tuh kan, zombinya kagak bisa naik. Zombinya gila semua. Zombinya gila semua. Wah fatal nih. Wah, GTA 5, please lah GTA 5. Menjurumuskan gua nih anjir. Oh my god, semuanya. Oh my god. Oh my god. Semuanya zombie pelari nih. Zombie pelari yang menggila. Zombie gila semua. Aduh. Please lah. Zombie gila semua. Fix. Zombie gila semua ini ya kawan. Aduh. Mana nih? Survivor gua. Sini. Tinggal satu nih. Oh, tinggal dua. Sini. Naik atas sini dong. Oke, mantap ya kawan. Ternyata cuman sebelah sini nih zombinya yang datang ya. Oke, udah lumayan tenang ya. Sisa satu nih, kita tembak dulu di kepala. Oke, sip. Oke, sip. Kita mencoba membangun di sebelah sini. Kita harus cepat nih. Mana? Oke, ini dia. Kita pasang di sini. Sandblocknya kurang, bos.
please lah. Ini apalagi nih yang kita bisa pasang? Wall. Oke, kita pasang sebelah sini. Oke. Oke, oke. Zombie jangan pada datang lagi ya, please. Please. Oke, please menjauhlah dari sini. Oke, sip. Aduh, arahnya kemana-mana lagi. Aduh, sekonyong-konyong koder. Gua ngeletakinya sekonyong-konyong koder, sumpah. Ini satu lagi nih. Satu lagi, sini ketutup. Oke, sini ketutup. Ada ini lagi dong. Aduh, pengacau dah. Dah. Pengacau dah. Pengacau nih. Oh my god, meledak. Mampus lu. Aduh, sumpah dah epic. Sini lu. Oh, meledak lagi kan? Satu lagi mana nih? Oke, ini aja lagi nih. Sip, udah. Tapi masih ada merah-merahnya, anjay. Oke, kita tinggal pasang lagi wall-nya satu di sini. Wall-nya tiga. Oke, wall-nya pas banget ya. Wall-nya pas banget. Eh, mana wall-nya, coy? Loh, kok tiba-tiba? Lah, mod zombinya kagak kepake ini, kawan. Wah, parah sih, gue udah bikin kayak gini sih. Kagak kesep ini. Lah. Oke, ya kawan, ini yang penting kita udah bikin kayak gini ya kawan. Jadi kita ini, yang penting ini kayaknya udah kesep aja. Semoga ya kawan, jadi ini kita udah bikin base kayak gini. Tinggal di sini lagi nanti gue pasangin ya, di off camera saja. Yang penting kita bikin base seperti ini. Ini setidaknya di sini nih satu lagi nih sand blocknya, biar kita tutupin. Nanti kita bakal ngambil-ngambil loot dari zombie yang kita bunuh di sini tadi. Oke, jadi kita apabila kita nge-spawn di sini, kita bisa aman ya kawan. Jadi para zombie kagak bisa kesini. Dan kita bakal siapin mobil, dan kita bisa keluar pakai gate ke sebelah sana ya. Oke kawan, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya untuk video selanjutnya buat ngapain lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rahmat.